tidak sangat berfaedah. Lisa bangun ya, Lisa bangun dong. Emang kenapa? Ini kameranya udah siap. Oke. Hai guys, jadi kali ini aku bakal nge-review. Pertama kali aku bikin rumah. Jadi rumahnya itu jelek-jelek, biasa-biasa aja sih. Oke, langsung aja ya. Jadi langsung aja kita mulai, let's go. Jadi kita nyalakan dulu ya. Di ke sebelah as. Jangan HP-mu lagi. Oke, jadi itu deket cake shop. Jadi kita ke cake shop dulu ya. Itu deket florist dan cake shop sih. Rada-rada deket teka itu. Itu yang di gang dekat Momogumi ya. Oke, langsung aja kita jalan. Jalan-jalan. Awas. Bolala. Ding dong. Udah mau nyampe karena kan aku bilang itu di dekat komplek rumah kita sama Burinca Tendo. Terus sama dekat gitulah. Nah, di sininya itu loh yang rumah kalau kita hancurin itu ada tentara ditembak-tembak kita mati. Jadinya kita harus ke polisi. Jadi rumahnya itu di situ dan itu rumahnya menurut aku jelek banget. Jelek banget menurut aku itu jelek dan aneh sih ya. Tuh jelek kan aneh. Okay. Jadi sebelum itu kita itu dulu kalian like, comment, share, dan subscribe. Jadi langsung aja kita mulai. Okay, ini penampilannya. Ini itu rumah buat cewek-cewek gitu. Kok cewek? Ini rumah buat cewek gitu sih. Ya, ini rumah buat cewek. Langsung aja kita masuk. Jadi di sini itu ada kayak gerbangnya gitu dan ini bisanya cuma ditaruhin sepeda sama motor aja di sini. Oke, lanjut. Jadi masuk-masuk ini ruang tamunya. Jelek banget sih. Dan sini ada kurten, dia transparan juga. Terus buat apa kita kasih kurten kan? Sini ada ruang TV atau ruang keluarga. Dan anehnya, kenapa ruang keluarganya itu dekat ruang tamu? Kalau ada tamu kelihatan kita lagi barbar guys. Nah di sini ada dapur dan microwave-nya itu melayang. Microwave-nya melayang. Sini ada refrigerator atau kulkas, namanya itu refrigerator. Di sini ada lukisan. Kenapa sekarang aku di bangunan-bangunan itu jarang ada kayak lukisan gitu? Karena kalau aku back misalkan, yaitu malah kayak betul itu tampilannya gitu. Ya jadi gitulah ya. Kalau misalkan ngebug gitu aku nggak bisa. Jadi langsung aja kita mulai lagi reviewnya, lanjut lagi. Terus di sini itu aku itu bikinnya itu enggak cuma pakai fence aja. Sama di sini itu cair sama ini aneh kan. Dan di sini cuma ada satu kamar dan warna bajunya cerah-cerah banget. Seperti warna pelangi. Pelangi. Dan di sini itu kamar mandinya cuma pakai kurten sama tembok satu aja. Dan cuma pakai shower sama toilet. Toiletnya enggak ada papernya guys. Cebuk gimana ya? Jadi sini itu ceritanya cuma pakai kurten. Ceritanya kurtennya itu bukan kurten dari kayak kain gitu, itu dari plastik gitu ya. Jadi kayak nggak keluar airnya. Dan sini ada jenjangnya tapi jenjangnya bukan jenjang naik. Dan di sini hanya buat celup-celup kaki aja deh ya, karena nggak muat juga, sama Mio juga nggak muat tau. Apalagi bayi-bayi mah palingan seleher sih, tapi nggak tahu. Sekaki juga jangan-jangan. Oke, jadi segitu aja penampilannya sih. Oke, jadi segini aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.